bakal bahas Pinka, walaupun background di sini adalah Pinka. Ya, saya bakal ngasih tip ke teman-teman gimana cara amarilis berbunga kembali setelah sekian lama nggak berbunga gitu. Jadi umbi ini saya dapat dari rumah teman, kebetulan katanya udah bertahun-tahun nggak berbunga gitu. Terus saya ngeliat di Facebook, di grup bunga gitu, ada namanya dorman umbi. Nah, ini bisa dilakukan untuk ada dahlia, ada tulip, dan salah satunya juga amarilis. Jadi saya iseng nyoba gitu. Saya yakin teman-teman di rumah bakal suka. Kebetulan ini warna merah, warnanya cantik banget. Warnanya itu merah merona. Cuman plan amarilis, kemudian pisau sama air buat nyuci umbinya nanti. Pertama umbinya itu kita keluarin dulu dari potnya. Langsung aja ya. Tapi kayaknya umbinya kecil dah. Nih. Bagusnya itu umbinya besar. Cuman gua apa? Kita coba dulu. Intinya kita dapat ilmunya dari sini. Anaknya dipisahin dulu ya. Jadi daunnya itu kita potong. Tinggalkan kira-kira 1 sampai 2 cm. Kemudian akarnya juga potong seukuran daun juga, 1 sampai 2 cm. Seperti ini. Oke. Kalau udah seperti ini, tinggal kita cuci. Setelah cuci bersih seperti ini, nanti kita jemur dulu atau dikeringkan. Setelah dikeringkan, baru dibalut dengan koran atau kertas. Kalau misalnya teman punya biji yang umbi yang lebih besar, mungkin segenggam ini bakal lebih bagus. Tapi kita coba dulu deh, segini apa bakal nanti bisa ngeluarin bunga apa enggak. Jadi karena saya kurang puas dengan umbi yang tadi, akhirnya saya ngulang lagi ke tempat teman yang dulu. Dan deh, yuk kita bongkar dulu. Kita bersihin ya. Nanti kita keringin dulu. Kalau bisa dijemur ke matahari. Biasanya itu setengah hari sudah udah kering. Baru kita simpan di tempat yang teduh. Enggak punya koran. Saya pakai tisu dulu untuk sementara. Dan yang dulu itu saya sebenarnya enggak pakai balut kertas sih, ini masih basah ya. Jadi ini cuma buat contoh aja. Nanti saya buka lagi kok. Simpan 2-3 minggu, bahkan sampai sebulan. Biasanya umbi yang lebih besar itu lebih terjamin akan mengeluarkan bunga. Oke, bye bye.